Hai semua, seperti janji saya sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk dapat berjalan kaki dari Fox Hotel Jimbaran Beach menuju ke Pantai Jimbaran. Untuk itu, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan cara untuk dapat menuju ke Pantai Jimbaran dengan berjalan kaki dan juga saya akan memberitahukan restoran yang terbaik yang menurut saya yang ada di Pantai Jimbaran ini. Jadi ternyata selama ini kami makan di tempat yang salah, hanya sekedar mencari pemandangan yang indah, tapi ternyata masakannya itu kurang enak dan harganya mahal. Tapi khusus untuk restoran yang satu ini yang nantinya akan kami kunjungi dan kami makan di sana, itu sangat kami rekomendasikan karena makanannya seger banget, enak rasanya dan juga gurih, pokoknya bikin nagih. Harganya masih masuk di akal dan tempatnya yang pasti nggak kalah menarik dengan restoran-restoran yang lain yang ada di Pantai Jimbaran dengan pemandangan sunset yang cantik sekali. Pokoknya teman-teman wajib datang makan di tempat itu dan buktikan apakah kata-kata saya benar atau tidak. Oh ya teman-teman, ini bukan endorse sama sekali ya. Apa yang kami rekomendasikan itu benar-benar menurut pengalaman kami sendiri. Apa yang baik, apa yang bagus, apa yang enak pasti akan kami share di channel YouTube kami ini. Jimbaran Puri Belmont Hotel Bali. Oh ya, dari tadi keasikan ngomong tentang restoran yang ada di Pantai Jimbaran, saya lupa untuk memberitahukan jalannya. Jadi begitu teman-teman keluar dari area hotel, dari Fox Hotel, teman-teman langsung belok kiri, kemudian jalan lurus saja, lurus tidak belok-belok, langsung akan menemukan Pantai Jimbaran. Jadi mudah banget. Jadi dengan berjalan kaki, mungkin teman-teman akan menempuh jarak kurang lebih selama 10-15 menit. Dan kita sudah tiba di Pantai Jimbaran. Pantai ini cukup panjang, jadi jika teman-teman ingin jalan sore, olahraga, berjalan kaki atau lari, maka bisa juga dilakukan di tempat ini, atau hanya sekedar untuk bersantai, duduk-duduk di tepi pantai seperti ini, menikmati pemandangan sore hari dengan udara yang sejuk, bebas polusi, dan menikmati suasana sore dengan pemandangan yang bagaikan lukisan ini. Nah, untuk mencari restoran tersebut, kami setelah tiba di Pantai Jimbaran, kami akan berjalan ke arah kanan. Jadi lurus aja, teman-teman akan menemukan restorannya. Nanti begitu sampai, saya akan memberitahukan nama restoran yang enak itu. Di area restoran di Jimbaran. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, selama perjalanan baik dari hotel, di jalan gang tadi maupun di tepi pantai ini, teman-teman harus hati-hati karena terkadang suka ada kotoran binatang, jadi hati-hati jangan sampai terinjak ya. Nah, dan kami sekarang ini sudah menemukan restoran-restoran, kami akan terus berjalan sampai menemukan yang satu itu. Dek, ada jagung bakar. Kita jual jagung bakar. Nanti habis makan ya. Saya mau tahu. Suka itu. Banyak gula. Tahu, iya. Ada sih. Yang ada buah-buah itu. Di sini itu di Malaysia. Iya, yang dia bilang di Malaysia itu. Ya, oh, di sini kan enggak ada. Gila.
Gak ada yang mau fotoin mama ya? Enggak. Tega ya. Kamu juga gak mau ya, Shay? Akhirnya merasakan Bali lagi. Itu ada nelayan. Saya punya gini. Siput ya? Ya, siput Asia. Jamin enak, Pak. Makan dulu. Eh, Pak Udang. Eh, kan Bapak. Takut. Dan kami sudah tiba di restoran yang kami maksud. Ini adalah tempatnya, masih oke juga, bagus. Memang masih belum jam makan malam, jadi masih belum terlalu ramai. Oh ya, udah cobain dulu itu ya. Untuk minumnya? Minum. Handsome. Cuman satu kan laki di sini handsome. Kalau dibilang handsome, papa keluarin jempolnya. Ya. Gini aja. Ya, sunsetnya udah masuk. Yes. Setelah selesai memesan makanan, sambil menunggu makanan kami datang, jadi kami duduk-duduk santai di sini, melihat pemandangan pantai yang indah dan di mana matahari sudah mulai tenggelam, dan kami juga diiringi dengan alunan musik yang seperti teman-teman dengar ini, dan juga mendengar deburan ombak yang tentunya bikin hati tenang. Dan akhirnya satu persatu makanan kami datang, dan karena di bagian dekat pantai agak gelap, jadi kami memindahkan meja kami lebih dekat lagi dengan restorannya agar ada cahaya lampu. Mengingat nanti kami akan makan seafood. Oh, jadi punya dulu datang. Burger made Bali. Made in Bali. Enak? Sama aja ya? Kayak McD? Dan nama restoran itu adalah WR Mang Ayu. Jadi teman-teman wajib coba di sini. Boleh di googling dulu karena memang reviewnya sebagus itu. Dan tada, inilah makanan yang kami pesan. Dan udang ini wajib teman-teman pesan. Kalau bisa langsung 2 atau 3 porsi sekaligus. Karena memang seenak itu rasanya. Anak saya sampai ketagihan dan kepikiran setelah kembali ke hotel. Ikan bakarnya juga enak banget, pokoknya enak-enak semua masakan yang ada di sini. Rasanya tuh mereka benar-benar memasak dengan hati ya, jadi ini nggak asal-asalan. Gurih, bumbunya itu meresap banget. Rasanya pokoknya enak banget, teman-teman wajib coba. Saya jamin teman-teman akan pasti minta balik lagi. Setelah selesai makan, kami diberi buah potong seperti ini. Dan buah ini tidak di-charge. Saya tidak tahu ya apakah semua diberikan seperti ini atau tidak. Dan restoran Mang Ayu ini dibuka sejak pagi, siang, dan juga malam hari. Jadi teman-teman bisa breakfast di sini, lunch, dan juga dinner. Dan terutama pemilik dan juga staff di sini semua ramah sekali, sangat ramah. Jadi kami benar-benar puas makan di sini. Dan saya memberi nilai 5/5, beneran seenak itu. Terbukti semakin malam semakin ramai yang makan di restoran ini. Makan kami masih lanjut dengan membeli jagung bakar. Wow, akhirnya makan jagung bakar. Mana muka jagung bakar? Dedek. Akhirnya, nanti kamu ketagihan loh. Teman-teman kalau mampir ke sini jangan lupa juga cobain jagung bakar ini ya, karena rasanya itu ada rasa manis, asin, dan pedesnya dikit. Pokoknya enak banget. Dan jagungnya itu besar-besar tapi tetap empuk. Pokoknya enak banget. Jangan lupa makan yang satu ini juga ya.
manis, pedas sama asin. Oh, manis pedas. Saya kamu minta yang manis. Naik ke sampai sini. Naik. Dan sambil menunggu jagung kami matang, ternyata air laut naik, jadi kaki kami semua basah terendam. Tapi ini seru banget, pokoknya enak banget liburan ke Bali. Basah ya? Dek, pegang dek. Pegangin Jesse. Kami menikmati jagung bakar kami di sepanjang perjalanan pulang ke hotel. Dan setiba di hotel, anak-anak langsung bermain seperti ini. Ketawanya Jesse begini. Jesse begini. Ini. Jadi dengan demikian seperti itulah cara buat teman-teman yang ingin berjalan kaki menuju ke Pantai Jimbaran dari Fox Hotel. Dan restoran WR Mang Ayu merupakan restoran pilihan nomor satu kami makan di Pantai Jimbaran. Raksasa. Bukan gitu juga kali. Dengan demikian, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video kami dari awal hingga selesai. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe JJ Fun Family. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.